suara anak kecil mengaum. Strong banget sih. Parung sehat, pakai dos top tip. Bau tai. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, kembali lagi di acara Lorong Misteri. Seperti biasa, saya akan melakukan adu nyali. Bingung saya mau bicara apa lagi. Saya beradu nyali di tempat yang terbilang klinik. Klinik angker. Ya, klinik berarti angker. Bang Hadi nanti bisa kesurupan kayak yang sebelum-sebelumnya. Nggak tahu nih, tiba-tiba dada saya sakit. Waduh. Mungkin Bang Hadi butuh diperiksa oleh dokter setan di sini. Kayaknya harus diperiksa nih. Diambil nanti ginjalnya. Saya juga mau konsultasi nih dengan setan. Dada saya, iya. Masa ke dokter setan? Dokter bener lah. Tadi kata Bang Heri tadi naik konsultasi ke dokter setan. Udah, saya tinggal lah. Saya mau tahu nih. Konsultasi di operasi nanti. Apaan ini? Tempat taruh minuman. Halo para pemirsa, seperti biasa saya melakukan adu nyali. Saya melakukan adu nyali di tempat yang angker ya teman-teman ya. Kalau nggak angker, saya bukan adu nyali namanya. Adu panco. Teman-teman, saya beradu nyali di ruangan tunggu klinik ini ya teman-teman ya, klinik angker. Di mana klinik ini sudah beroperasi sekitar 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih. Bahkan saya belum lahir pun ini sudah berdiri ya. Dan sepertinya teman-teman, saya lihat pada saat pertama kali melihat bangunan ini, sepertinya ini belum lama terbengkalai. Kenapa? Karena saya melihat dari kursi ini terdapat lakban yang disilangkan dan dikasih jarak layaknya di zaman COVID, teman-teman. Seperti di zaman COVID, yang dimana setiap bangku itu disilang satu-satu gitu ya. Jadi kayak ada jarak gitu. Mungkin teman-teman dulu yang merasa hidup di zaman COVID, wah, para suara menggeram. Mungkin teman-teman dulu yang hidup pernah hidup di zaman COVID, ya teman-teman mengetahui hal ini. Ya teman-teman ya, yang dimana lakban atau stiker ya teman-teman ya disilangkan agar para tamu tidak duduk berdempetan
ya, dijaga jarak ya teman-teman ya. Dan tepat di depan saya ini adalah ruangan guru, ruangan dokter. Nah, di sini bangku panjang. Pengen duduk saya. Allahu Akbar. Aduh. Ngomong-ngomong ini saya capek juga ya bawa-bawa tas kayak gini, teman-teman. Ya sudahlah. Resiko. Aduh. Dada saya sakit nih, teman-teman. Saya harus periksa ke dokter karena dada saya sakit itu sudah lama ya, sekitar 5 tahun berlangsung, 5 tahun ini lamanya yang saya rasakan dada kanan dan kiri saya sakit. Ini serius ya teman-teman, bukan bohong, beneran. Gara-garanya kenapa saya tidak mau ceritakan itu hal privacy, tapi yang jelas ini sakit beneran, bukan sakit bohongan ya tentunya. Pengen sih di ronsen tapi belum ada waktu, waktunya dipakai mulu buat ngehibur temen-temen, bikin konten gitu temen-temen. Rencana besok nggak jadi, besok lagi nggak jadi lagi ya, gitu-gitu mulu. Ya Allah. Saya tidak merasakan hal apa-apa di sini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Yang konon katanya klinik, biasanya rumah sakit itu serem. Tapi ini nggak serem. Ada suara anak bayi yang melahirkan, anak bayi melahirkan, gimana itu? Maksudnya anak bayi mengaum, anak bayi merongrong, apa sih? Menguak, mengaum, menguak. Astagfirullah, apa ya? Anak bayi menangis lah, ya. Tadi dan pada saat eksplorasi pertama kali itu terdengar suara anak bayi menangis di ruangan ini juga. Eksplorasi ya di episode sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ini episode enggak tahu episode berapa ini ya temennya. Tapi episode sebelum ini tuh adu nyalinya Bang Heri. Nah, sebelumnya Bang Heri adu nyali tuh eksplorasi. Jadi disitulah kita melakukan eksplorasi yang dimana ada asistensi suara bayi di ruangan ini pada saat kita baru mulai eksplorasi. Aduh, jujur ya teman-teman ya, saya itu ngomong begini tuh yang gak ngantuk teman-teman. Kalau saya diem saya ngantuk. Mungkin teman-teman bakal saya kasih cuplikannya ya, deretan yang saya diem, karena selama ini adu nyali yang tampilkan itu yang banyak omongnya, terdikit-dikit ngomong gitu. Kadang beberapa subscriber ngeluh dengan kebanyakan kita yang ngomong, lu ngomong mulu bang, gak kedengeran tuh setannya gitu kan. Tapi baiklah, mulai saat ini saya coba diam dan rasakan kediaman saya. Good.
agak serem. Kami melayani vaksinasi hepatitis B. Di sini melayani imunisasi dewasa. Wah. Suara keramat. Imunisasi dewasa, apanya yang disuntik itu? 19. Suara apaan itu? Suara anak kecil mengaung. Strobel aja. Suntik tetanus, vaksin tetanus, papiloma, varicella, zoster, measles, influenza, pneumokok, hepatitis A, hepatitis B. Suara anak kecil. Suara anak kecil. Understanding osteoporosis. Dapat sembuh berobatlah secara teratur dan tuntas. Paru yang rusak akibat turbulensi. Paru sehat. Pakai dos top TV. Pakai dos stop TV. Gitu. Susu segar nutrisi dari alam itu lebih kenyal, lebih segar maksudnya, lebih berisi. Ya lebih berisi, lebih indah. Indah lah ya tentunya, kan segar gitu kan, kelihatannya segar kan pasti indah gitu. Susu segar nutrisi dari alam. Bernutrisi juga. Segar, udah besar. Maksudnya, ya memang besar kan. Segar, besar. Kalau nggak besar tuh nggak segar. Dari alam, dari alam. Alami, alami gitu maksudnya. Di sini melayani pasien seafood tanpa suntik. Tanpa suntik. Berarti colok dong. Suara apa itu? Dengerak nih? Teman-teman.
terlalu banyak makan kering. Kayaknya harus makan paya. Nah, untuk ada suara aneh sih itu. Bau tai tiba-tiba. Suara dari sini, tapi saya suara menggeram. Mari, astaga, mari, ngapain, ente? Tadi mau jadi narkoboy, nusuk-nusuk diri. Bang Heri, mau bang. Saya mau lihat doang tuh di jarumnya gini-gini ya. Serem. Oke, para pemirsa. Itu namanya jarum coklat. Jarum coklat. Oke. Jadi saya merasakan di sini sih biasa aja sih ya. Biasa aja gitu. Udah nggak saya tayangin deh, Bang Heri. Mau saya tanyain ya? Iya. Saya capek masalahnya nih, Bang Heri. Saya dinyali 2 jam di sini, nggak ditayangin, males saya. Astagfirullah. Syukur-syukur ditayangin. Ya gimana, ini aja nanti lah disortir sama sang pemilik konten. Udah Bang Heri, pamit undur diri. Oke, para pemirsa, mungkin cukup sekian harinya di malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri. Dan jangan lupa subscribe channel Ghost Town 4 TV. Kenapa Bang Heri? Gak apa-apa ya udah. Channel Ghost Town 4 TV dan Lorong Misteri juga. Bye bye.